Gibran! 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 Gibran kenapa, Jo? Gibran kenapa? Gibran kena musibah, Om. Tertimpa runtuhan rumah. Bang, bang! Iya, Kang. Bentar, Jo. Ayo, naon, Kang. Sudah. Gibran harus dibawa ke rumah sakit segera. Nanti juga ketemu di rumah sakit. Sudah. Ujo berangkat ya, Om. Bentar. Mangga. Dadang teh mau naros, Neng Senandung di mana? Aduh, Senandung kan udah dibawa sama ambulan. Anu biar barusan? Iya, barusan. Astagfirullahaladzim. Neng Senandung teh kenapa, Bang? Ya ampun, Kang Dadang ketinggalan beritanya. Kang En, Senandung lagi sakit. Kok pakai si bos? Mobilnya ke si bos dipakai deh. Aduh, Dadang teh pakai apa ya? Ya, terang abdi mah. Ayolah Kang, biasanya gue jalan kaki. Bercanda wae. Lagi serius ya Dadang teh? Lagi pusing. Tadi gue serius ngomongnya. Eta kunaon? Pada tidur di situ. Kan ada kamar. Ya Allah. Jangan berisik. Non Alia sama Ibu baru tidur, Bu. Saya teh ngomong pelan-pelan, kenapa itu jadi kenceng amat? Halo, Ma. Papa sekarang mau berangkat ke rumah sakit, Ma. Gibran kecelakaan, Ma. Ya Allah, Pa. Papa, sekarang keadaan Gibran gimana, Pa? Sekarang juga Mama kesana ya, Pa, ya? Mama ke rumah sakit sekarang ya, Pa? Ya udah, Mama tenang aja, ya? Ya udah. Ya Allah, Gibran. Mama, Alia ikut ya. Ya kan, Mama sih nggak dengerin apa kata Alia. Coba aja kalau kita kirim tim SAR buat nyariin Kak Gibran. Kan Kak Gibran... Alia, bisa nggak bawel ya, ya? Hah? Mama tuh lagi panik. Sekarang kamu mau ikut gak? Iya udah, ayo. Mama tunggu, Ma. Walah, mana sih ambulansnya? Dari tadi tengok, sampai ini leher sakit banget. Cukai ke ambulans. Iya nih, Mama bangkotan nunggunya. Iya nih, bikin bete aja jadinya. Mana sih ambulansnya? Ingat ya Tante, Tante pokoknya harus bikin itu supir ambulans sibuk. Dan lu Pit, Put, ya, lu kerjain sisanya, oke? Okay? Loh, sisanya? Terus lu ngapain dong? Ya gua ngawasin semuanya lah. Cepcus! Ketinggalan nanti. Eta mobil ngapain? Ngejar-ngejar mobil ambulan. Ngapain ya? Jang, ente kenal Eta mobil saha? Orang Eta nyaho, Kang. Tapi sepertinya bukan orang sini, Kang. Hah? Serius? Iya, Kang. Udah, buru. Oh, siap, Kang. Buruan, ngebut. Lah, itu kan Dadang. Iya, benar. Itu Dadang, Kak. Ngapain dia ada kesini ya? Ulala! Si Dadang belakang-belakang! Iya, Dadang. Oh, dia ada di belakang. Oh, iya? Dadang pasti khawatir sama kondisi Senandung. Selalu aja Senandung yang ada di pikiran dan hati Dadang. Bukan gue. Tuh, kebut. Siap, Kak. Kita harus ngelabuin Dadang ini. Gimana ya? Sebentar, Mama cari. Aduh, kok gak ada apa-apa ya? Apa ya? Bibit? Hah? Oke. Kamu capjus, buka jendela, tuang. Biar dia kepleset, jatuh, gusrak. Rasain kamu belakang-belakang. Jus! Kak. Yes. Aduh, jangan. Kenapa sih? Abisin.
dia gak ikut-ikutan terus ya kan? Iya dong. Gengges nanti dia yang ada rencana kita berantakan. Betul mah, betul mah. Ujang, Ujang, awas Ujang. Dadang. Berhasil kan ini mama memang campur Untung aja Dadang enggak celaka parah. Ini sih gara-gara kebodohan ibu sama anak dodol ini. Naon Kang? Sehat-sehat aja Kang, tapi motor kayaknya lecet-lecet Kang. Syukur, udah motor mah bisa dibenerkeun. Geus, ente di dianya tungguan. Saya mau ngejar itu tuh, tuh mobil. Iya Kang, siap Kang. Jang. Naon Kang? Tapi tadi mobilnya ke mana nya belokna? Tenyau Kang. Kamu harus bangkit, menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Yakinlah, Allah akan selalu ada buat kamu. Di saat sedih ataupun senang. Dan jangan pernah tinggalkan sholat. Dan selalu berdoa. Udah sadar. Sehatnya di mana ini? Kamu sedang dalam mobil ambulans, mau dibawa ke rumah sakit. Ambulan? Iya. Stop! 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 Saya mau ketemu dengan Senandung. Bodejar, tolong. Ada apa ini? Saya mau ketemu Senandung, Pak. Tolong, Pak. Tolong buka, Pak. Ibu saya mau ketemu dengan Senandung, Bu. Saya sudah dapat amanah dari ayahnya, saya ibu tirinya, saya... Belum sampai terjadi dengan apa-apa dengan Senandung. Itu teh suaranya Mama Diana. Tapi kenapa? Ini teh pasti ada yang gak beres. Pipit sama Puput teh mau ngapain ya? Sabar, Bu, sabar. Baik, Ibu saya kasih lihat. Iya, mana Senandung, Bu? Senandung, apa yang terjadi sama kamu, Senandung? Senandung mana, Bu? Senandungnya nggak ada! Mana Senandung? Mana? Nggak ada Senandung! Ibu, apa yang terjadi dengan Senandung, Bu? Pak Supir! Oh, Bu. Tolong cariin keberadaannya Senandung. Barusan masih ada di sini. Pasti masih belum jauh. Ayo cepat cari. Baik, Bu. Oh, tolong cari Senandung. Saya enggak tahu dari mana saya bisa tenang. Senandung enggak ada, Ibu. Tenang, Bu. Saya lagi cari, Bu. Tenang, Bu. Cari di mana? Senandung enggak ada. Tolong, kami Senandung di mana, Senandung? Senandung. 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 Suster, Senandung itu kan seharusnya bersama Gibran di sini, Suster. Tapi di daftar tidak ada, Pak, yang namanya Senandung yang masuk ruang ICU. Ada. Kok bisa gitu sih, Sus? Mungkin masih dalam perjalanan, Pak. Ya, mungkin juga kali ya. Senandung. Geser dong, sempit banget. Lu yang geseran dikit. Ini gue udah sempit banget sekali, lu gak lihat nih gue sempit banget disini. Udah, udah. Memang keadaannya kecil, ya, keadaannya memang kayak begitu. Shhh, udah. Ya, Gian penyanyi dangdut terkenal, mobilnya kok kecil banget sih. Iya ampun sih, tante bawel banget sih. Masih untung saya setirin ini. Ya, tapi kan pegel kalau lama-lama kayak begini. Emang mau kemana lagi sih ini emangnya? Lu kemana sih? Udah deh, pada diem deh. Biar gue yang ngurus. Ini tuh mereka mau nyulik aku ya. Mau ngerjain rupanya.
tuh, 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 tuh